sudah berjalan 1 tahun terhadap. Saudara Lun, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya mengklaim pelayanan kesehatan di tahun 2018 berada di atas rata-rata standar pelayanan minimal atau SPM nasional. Klaim ini disampaikan pada presentasi dalam menyukseskan RPJM Nagan Raya 2017-2022 yang diikuti dan dihadiri Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham. Dinas Kesehatan Nagan Raya mengaku masih ada beberapa capaian di bawah standar, salah satunya menyangkut penanganan angka kematian bayi dan masalah gizi buruk. Kita rata-rata mencapai target di atas standar nasional, tapi ada memang beberapa capaian SPM itu ada di bawah, ya, seperti kematian bayi, tentang masalah gizi, dan ada beberapa lagi yang memang agak di bawah. Cuman insya Allah kami untuk 2019 ini berupaya dengan dukungan Bapak Bupati dan lintas sektor terkait akan kita sesuaikan sehingga kita bisa mencapai standar SPM nasional. Dari Sukamakmur, Sadul Bahri, Serambi On TV.